ashili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, saya selalu ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa perbaiki sholat, perbanyak sholawat ya. Semoga saja buat sahabat Bahri Lampung yang sedang menyaksikan tayangan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja selalu diberikan kemudahan-kemudahan, dan semoga saja apa yang kalian hasilkan atas kerja keras kalian di dunia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel Bahri Lampung. Dan yang buat belum subscribe, mungkin saja video ini lewat di beranda kalian, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial punya buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bahri Lampung. Assalamualaikum bos baronya, kok bos baro sih, bos Ambon ya, bos Ambon. Terima kasih, kita sekarang sudah saling dengan bos Ambon ya. Selamat, Ambon. Oke, pada rezeki ya. Jadi ya, istri sih. Buat teman-teman, kalau kalian melihat ada sesuatu yang berbeda, ya, mungkin selama ini kalian melihat saya sama Jagabaya dan teman-teman lalu Mat Kancil, tetapi kali ini ada yang beda. Beda penampilan ya, beda penampilan. Semoga saja dengan bedanya penampilan dari bersambung ini, maka perilaku yang selama ini tidak baik dia buangkan, dan dia buka lembaran baru untuk mengerjakan sesuatu hal yang lebih baik lagi, bermanfaat bagi orang banyak. Jadi bos Ambon ini sudah bertobat ya teman-teman ya, sudah sadar, sudah bertobat. Sudah punya channel YouTube juga teman-temannya, sama seperti Mat Kancil ya? Iya, Podo ya? Podoai. Nah, Podo karo Mat Kancil. Nah, jadi buat sahabat Bahri Lampung, mungkin ada yang belum tahu ya, mungkin taunya dengan bos Ambon ini dulu dia preman besar, ya selalu mau ribut, mau berantem ya, sosokan, jago-jagoan, gagah-gagahan ya. Kalau kata orang seberang itu adu jejaten terus itu setiap hari itu ya. Tetapi sekarang bos Ambon ini sudah memiliki channel YouTube. Apa nama channel YouTube-nya yang kemarin saya beri itu? Ambon Channel ya. Jadi buat sahabat Bahri Lampung, jangan lupa ya subscribe channelnya bos Ambon. Nama channelnya itu Ambon Channel. Ada foto profilnya itu ya, foto beliau ya. Jangan lupa di subscribe agar bos Ambon ini lebih bersemangat lagi mengikuti jejak-jejak perjalanan dari Bahri Lampung bersama tim dan sahabat teman-teman Bahri Lampung ya. Jangan lupa juga ya buat semuanya, mungkin saja yang ada yang melihat video ini, subscribe channelnya Mat Kancil ya. Jadi inilah berkat kesabaran kita selama ini ya, bersama bos Ambon ini. Tapi bos Ambon ini tapi masih malu kucing. Tapi saat ini malu kucing. Coba. Ya, alhamdulillah ya teman-temannya sudah berubah penampilan, perilaku pun masih mencoba belajar menjadi lebih baik lagi, sama seperti saya. Subscriber Mat Kancil. Mat Kancil Jaluk Tulung. Mat Kancil Jaluk Tulung. Subscribe Mat Kancil, subscribe di sini channel yang Ambon ini. Kalau ingin subscribe channel Mat Kancil, subscribe juga channelnya bos Ambon. Namanya tadi itu Ambon
channel kawannya, jangan salah ya, jangan salah, tidak ada lain, namanya itu Ambon Channel ya. Jadi subscribe ya buat teman-teman semua ya, karena dukungan kalian itu sangat berarti dan berharga bagi kami ya, khususnya bagi saya pribadi kawannya. Kenapa seperti itu? Karena tanpa dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe, saya juga bukan siapa-siapa di channel YouTube ini teman-teman ya. Jadi semoga saja kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini ada misi sekarang. Setelah kemarin kita berjumpa dengan yang baru, menghancurkan kepapaannya, sekarang yang akan kita hancurkan itu pintu gerbang kepapaan dari Yonah Haru. Iya, itu tidak jauh-jauh dari lokasi kita. Nah, itu yang akan kita hancurkan kalau bisa kita sadarkan. Kita omongi baik-baik, kita omongi dengan lembut. Sekeras-kerasnya manusia itu hanya sifat. Berbeda kalau dengan batu. Kalau batu jelas keras ya. Kalau manusia ini kerasnya tidak terlihat, kerasnya hanya sifatnya. Jadi harus sabar, insya Allah kalau sabar itu nanti bisa membuahkan hasil. Nah, sedikit informasi buat kalian semua, buat teman-teman semua yang ingin pesan madu asli dari Bangri Lampung, madu racik lautan pantai selatan, harganya 500.000. Silahkan hubungi WA pribadi Bangri Lampung di 0822 6940 4183 untuk transfernya, pengiriman ke seluruh dunia. Nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan 11215700001. Selain madu kesehatan, ada juga madu kejantanan, itu harganya 500.000. Itu nomor apa ini Mas Rin? Nomor harap ini enek ning YouTube. Enek. Wes iki tak sebutke. Jadi tinggal dicatat saja ya. Nyatetkan kok ning YouTube. Enek ning YouTube ya. Buka saja link profil dari Bangri Lampung, itu ada nomor WA pribadi Bangri Lampung dan ada nomor rekening dari Bangri Lampung. Bos Ambon. Iya, Pak. Kita ini kan banyak bertemu, tapi berkelahi terus. Benar. Baru beberapa kali kita bertemu dalam keadaan yang benar-benar baik seperti ini. Nah, semoga saja istri saya itu tidak meleset ya. Jadi saya tanya sekali lagi ya, untuk Bos Ambon. Untuk Bos Ambon, benar-benar tidak ini ingin mengikuti jejak Bangri Lampung beserta tim dari Bangri Lampung? Mengikuti Apapun resikonya, aku siap membantu Bang Rey dan rekan-rekan semua. Ikhlas Bang Rey. Walaupun dapat caman dari Yono dari CS, ya tidak masalah Bang Rey. Memang udah resiko kita Bang Rey. Tidak masalah ya. Masalah. Dan berlari itu pasti ada resikonya. Insyaallah. Semoga saja apa yang diniatkan dari Bos Ambon ini menghasilkan sesuatu hal yang baik ya. Jadi jangan lupa ya, subscribe channelnya Bos Ambon dan channelnya Mekanci. Ini sudah dari tadi ada seperti ngejerit-ngejerit ini kan. Tapi saya ini kurang tahu juga ini, karena memang lokasi kita ini kan tidak jauh ini, di sini. Lokasi yang kita datang dari itu. Titip di sini. Boleh, coba lihat. Jangan ini hati kecil. Karung kayu ya, terus kuat kecil. Karena aku tuh dengar Bang Rey, beberapa warga ngaku banyak kehilangan utang. Utangnya itu iya Bang Rey. Masih iya. Benar Bang Rey. Ramit. Yang sama karung juga. Hei, apa lagi? Hei, 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 hei
Jangan berpokok, takut.
Ayo, 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 ayo,